Persatuan Organisasi Pemuda Pemudi Simpang Tiga Alin atau Popesta kembali menggelar laga pertandingan sepak bola Popesta Cup setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Popesta Cup kembali digelar untuk pertama kalinya pada Rabu 3 Agustus yang dihadiri oleh Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi, Kadispora Media Fitra, Forkopimca, KONI dan stakeholder terkait lainnya. Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Popesta karena pemuda dan pemudinya kreatif dan mau melakukan hal positif serta memiliki jiwa pantang menyerah. Sementara Ketua Panitia Popesta Cup Robi Sam mengatakan Popesta Cup merupakan event lanjutan yang sempat terhenti karena pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh panitia penyelenggara dalam kompetisi banyak rusak dan tidak bisa digunakan kembali. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi yang telah memberikan bantuan dana senilai 10 juta rupiah. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada pemuda dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola tersebut dan berharap ke depan event tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dari Kecamatan Gunung Tuleh, reporter Diskominfo Paspar melaporkan.